Jadi perbatasan antara Indramayu dan Subang. Jadi kalau kau misalnya tersesat gitu, kok banyak orang nyapu di jalanan begini. Tuh. Ya kan? Rame banget. Iya, sebelah macet, Bang. Enggak macet itu. Soalnya pun ya ini pusatnya di depan sana itu. Yang apa namanya? Yang pada nabur uang dari jembatan itu loh, sekarang sudah sampai sono. Yang pada ya itu tuh sapunya pada ini. Pada siap-siap. Kayaknya cuma di sisi sono doang apa ya? Coba kita ini ikut-ikutan biar mereka tuh ada kerjaan. Tuh ya. Hah? Tuh iya, lihat. Tuh. Nah, gini nih caranya nih. Gitu. Yang maksudnya sapunya banyak pada siap-siap iya. Tuh. Sapunya berapa banyak tuh? Apa yang baru? Hah? Ya di mod. Oh. Iya kan ditutur ya sini tuh. Lah kayak pada nyekel sapu kan nunggu nyapu duit. Misal yang tengah sapu yang itu. Semakin banyak ya. Oh. Dia nyepa duit ribuan, baru saya 2000-an. Terus dia kan dari, ya dari kejar-kejar atau tuh. Tuh. Sebenarnya berbahaya juga sih. Tuh lihat macet banget kan orang. Orang yang baru ini duitnya terbang-terbang tuh. Tuh ya macet ini macetnya gara-gara begitu doang. Tuh. Gara-gara orang melambat doang. Malah jadi numpuk kan. Ini yang nyebar duit ya. Ini yang nyebar duit juga jadi lambat. Iya, terus jadi lambat. Nah, tapi ini kan apa namanya? Ya buset. Emang lebaran kok. Lah iya tuh. Maksudnya nggak bergerak sama sekali tuh. Kayak tadi kita masa nggak karu-karu itu apa? Satu mobil doang mogok. Hah? Wah, sampai ujung Subang macet ini. Itu ada Avanza baru ya, tulisannya Avanza doang ya. Kita juga nggak terlalu nyimak otomotif. Ini des. Panjang banget ya. Ini besok kita pas balik begini ya, ngalamin. Masa? Iya. Walaupun mungkin tidak semacet gini, tapi ngalamin juga. Karena kita juga nggak bisa masuk tol lagi. Kemungkinan kontraflow akan diberlakukan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Aku capek banget bener hari ini. Wah, kayak aku milih tidur tadi udah ngantuk banget. Udah gak ngayun. Kalau bawa Desi yang bisa nyetir mau mending saya tidur. Tuh lihat, ekornya di tas. Buntutnya mana tas ini? Macet begini. Kalau pada pikir ya ampun, pantesan. Enggak pantesan tadi motor ada yang pada lawan arah. Pada lewat sisi sini. Wah. Keren, keren, keren. Oke. Terus di ini ya, kita liput ini kemacetan yang terjadi dari itu perbatasan antara Indramayu sama Subang. Ah ini baru nih ekornya kelihatan di sini tas. Yep. Tuh. Enggak ini kelihatan tuh. Di sini tuh udah mulai pada nambah tuh. Das das das. Dah. Oke, salim.